Memasuki hari kedua seleksi pemain untuk menjadi bagian timnas U17 Indonesia berlangsung di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar. Total pemain yang diseleksi hingga hari kedua mencapai 947 pemain. Jumlah ini adalah rekor untuk seleksi pemain terbanyak yang dilakukan di beberapa kota. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan antusiasme peserta seleksi di Bali luar biasa. Hal ini menunjukkan potensi bibit unggul di Bali sangat besar. Terkait dengan seleksi ini, sesuai arahan Presiden Jokowi, PSSI mengubah konsep untuk rekrutmen Timnas U17 yang akan disiapkan untuk Piala Dunia U17. Untuk melahirkan pemain yang unggul, Erick Thohir memastikan proses seleksi ini berjalan objektif. Dia menekankan agar tidak boleh ada titipan dalam seleksi pemain. Semuanya harus sesuai kriteria, tutur Erick Thohir.